Hai, selamat pagi Arin. Ih, kok kamu panggil aku nama sih? Ya, terus aku harus panggil kamu apa emang? Tuh kan, ih, gak peka banget deh. Kan kita udah pacaran Bima, harusnya kamu tuh panggil aku sayang. Hah? Apa? Sayang? Iya Bima, pakai sayang. Anjir lah, gak bisa banget gua. Ayo ih, dikit lagi kamu pasti bisa. Jangan sekarang ah, nanti aja lah. Gak mau ih, aku mau denger sekarang. Hah, ya udah deh, papa pagi sayang. Gitu dong. Pagi juga ayang. Hah, mentang-mentang pasangan baru, pagi-pagi udah ngebucin aja di sekolah. Bikin orang iri aja lu Bim. Enak ya, jadi orang ganteng. Lu pengkhianat Bim. Hah? Kenapa kalian pada sewot gitu sama gua? Kalau mau ahem-ahem, di tempat sepi aja, Rin. Hah? Maksud lo apa, Ge? Kalau mau ahem, jangan lupa ahem, Rin. Apaan sih? Nggak ngerti gue, Mona. Sama, Rin. Gue juga nggak ngerti. Gue cuma ngikutin ucapan Gea tadi. Hahaha. Ada apa dengan kalian? Bima, tolong ceritain pada kami apa aja yang udah lo lakuin sama Arin selama pacaran. Hah? Maksud lo apa anjir? Lo gak usah pura-pura gak peka sama kita Bim. Biasanya kan kalau orang pacaran tuh begini. Kalian gak usah aneh-aneh deh. Gue jadian baru kemarin, pikiran kalian udah kemana-mana aja. Lu pengkhianat Bim, harusnya kita jadi geng jomblo yang bersatu dan kuat. Lihat itu geng, gak usah ngalihin topik lu Bim. Itu mereka ngapain? Mereka terlihat mencurigakan. Wah, iya, ngapain tuh mereka? Ya udah, kita samperin aja mereka. Gimana? Apa barangnya ada? Tenang aja, ada kok barangnya. Lu mau berapa emang? Seperti biasa, gue mau satu paket aja deh. Gak mau ambil dua paket aja lu sekalian. Gue diskon nih. Gak ah, gue mau ambil satu paket aja dulu. Gue belum ada duit cok buat beli dua paket. Ya udah, ini barangnya. Oke, nih duitnya. Ntar kalau lu mau hubungin gue lagi aja. Oke? Iya. Apa yang kalian lakuin di sini? Woi, jangan kabur lu. Obat apa ini? Sial, ini pil dok Bim. Apa? Pil dok? Bagaimana obat seperti itu bisa beredar di sini? Pil dok? Obat apaan ini emang? Orang-orang menyebutnya pil dok Bim. Ini jenis obat-obatan yang disalahgunakan. Dengan menggunakan obat ini, si pengguna bisa jadi berhalusinasi Bim. Dan bahayanya bisa menyebabkan overdosis dan kematian. Berarti obat ini sangat berbahaya. Siapa yang menyuruh lu buat menyebarkan obat seperti ini di sekolah ini? Hahaha, lu pikir gua bego? Gua gak bakal kasih tahu lu siapa bos gua. Oh, kalau gitu gua tinggal ngehajar lu sampai lu buka mulut. Apa lu masih gak mau buka mulut? Gua gak akan mengkhianati bos gua. Udah, gua nyerah. Gua akan katakan semuanya sama lu. Tolong, jangan hajar gue lagi, cukup. Cepat, katakan siapa bos lu itu. Bos gue adalah Jerry. Geng, Jerry itu siapa? Jangan bilang kalau si Jerry ini orang nomor 1 di kelas 2. Iya, emang dialah bos gue. Ah, sial, masalah ini makin gawat. Gue gak nyangka, ternyata Jerry lah bosnya. Ya, Jerry bos gue. Kalian bisa apa sekarang? Siapa yang nyuruh lu tertawa? Bilang sama bos lu itu untuk berhenti menyebarkan pil dok di sekolah ini. Kalau enggak, gua akan bikin perhitungan sama dia. Maafkan saya bos, hari ini saya cuma bisa setor segitu. Ini karena ada anak kelas 1 yang bernama Bima menghalangi saya tadi saat menjual pil dok bos. Dia juga mengancam lu bos. Dia nyuruh lu buat berhenti. Kalau enggak,
dia akan bikin perhitungan sama lu, bos. Lu tahu kan, gua tidak menerima alasan apapun di saat orang-orang suruhan gua gagal melakukan tugasnya. Tapi bos, si Bima ini sangat kuat dan jago bertarung, bos. Beri dia hukuman,